Lo oh bang, udah gue jadiin host ya bang ya. Bang, bang Agus, halo. Yo 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 yo, sorry sorry, thank you ya. Oke okay, siap, bang. Mantap. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Wih udah datang banyak ya gimana kabarnya sehat 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 semangat kabar alhamdulillah sehat juga lagi sakit gigi. Kalau saya lagi sariawan nih. Jadi kalau ngomong saya kurang bagus, ntar ngomong aja ya. Saya lagi sakit balas sariawannya lagi di puncak-puncak. <laughs> Perihnya bukan main. Tapi tetap semangat buat belajar bareng karyan. Asik. <laughs> Oke, okay, semuanya. Bisa sariawan di sini nih. Jadi agak-agak Nahan-nahan juga, gimana kemarin? Kalian hasil-hasil <laughs> udah dapat nilai UTBK-nya ya? Pastinya semuanya sudah, Kak. Yang lain gimana? Udah, udah ada evaluasi diri masing-masing, gimana kira-kira apakah hasilnya sesuai sudah yang diinginkan. Kayaknya nggak ada ya, kepala empat jatuh di MTK akibat nggak ikut, mazhab PKPM Karya anjlok bahasa amburadul ente itu apa sih hai, ada singkatan singkatan ya Oh nice try. Sorry sorry saya bukan anak-anak Gen Z ya yang tahu. <laughs> mual total luar oh, biasa emang ya anak kimia banget ya. Ya saya tahunya N itu kan mual ya. Kalau NT ya pasti N total, mual total ya. Oh nice try. Ya nggak apa-apa. Harus nggak beda-beda banget generasinya. Gue masih muda juga. By the way, gue hari ini Enggak um, jadi deh Kelihatan ke umurnya Iya umurnya berapa kira-kira Ada yang bisa nebak umur saya berapa Dua puluhan pasti Dua tiga Dua enam Salah semuanya 35 tua banget gue. Eh. Uh... Usia gue adalah nomor atom dari tembaga. Dan hari ini itu nomor atom baru gue. Jadi itu buat usia baru gue di hari ini. Doakan semoga sehat terus. Semoga lancar terus mengajar dan sebagainya ya. ABD. Tuh di hari ulang tahun gue juga gue masih tetap belajar sama kalian loh. Harusnya gue makan-makan sama anak istri gue. Tapi malah gue bersama kalian di sini. <tuh>, Amin, amin. Terima kasih semuanya. Coba tebak dong, berapa usia gue sekarang? Nomor atom dari tembaga. <laughs> Langsung searching ya. Iya, 29. Tapi muka masih 19 lah ya. <laughs> Udah, jadi ngomongin masalah umur sama nomor atom lagi. Yuk, uh, sudah cukup kita bridging ya. Sekarang kita lanjut uh, bahas. Gue pengen tahu dulu kalian mau kapan ada jadwal SIMAK UI order uh, untuk GM-nya. Ada yang dapat jadwalnya? Tanggal 9 simak. 4 utul, 1 utul 5. Oh, harap. Wow. Tinggal minggu depan ya, berarti ya. Oh, cepat ya. Juli ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Untuk tanggal 4 siang. Untuk tanggal 3. Oh, banyak ya. Berarti tanggal 3, tanggal 4 ya. Oke, oke, oke. oke Siap, karena waktunya sudah mepet. Bukan mepet ya. Sekarang tanggal 27. Berarti ada minggu depan nih ya. Ada yang tanggal 4 minggu depan, hari Selasa. Ada yang tanggal 3, berarti Senin ada yang tanggal itu sembilan simaknya berarti minggu dua minggu lagi kurang lebih masih ada waktu aku habis ujian kimia banyak soal spu spu oh iya yang udah ujian ujian boleh dong di spill dong teman-temannya kira-kira uh, apa nih materi kimia yang udah kan misalkan ada yang utul udah tapi lagi nunggu simak atau uh, ya kayak gimana gitu gitulah banyakin pelajaran kelas 10, katanya Apalagi sama stoikiode deh, atau stokio adanya katanya. Okay, 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 okay. Oke, 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 oke. Iya, makanya uh, kalau dilihat, kalau dilihat dari soal-soal uh, yang sebelumnya gitu-gitu ya, ya pastinya kan banyak banget materi-materi yang mesti dipelajari. Tapi dalam waktu yang singkat kayak gini, kayak nggak bakal bisa kejar semua yang materi-materinya. Aku paling bisa kimia bio mantap. Jadi, uh, hari ini kita nggak bakal bahas materi lagi Mungkin kita banyak bahas soal-soal uh, yang emang uh, dasar banget ya, ya. Kayak stereometri yang tadi dibilang temennya tadi Karena itu yang, das uh, yang bakalan pakai buat di materi-materi materi lain ya Kayak misalkan nanti di bab-bab kelas 11 dan kelas 12 Itu kan banyak yang menggunakan konsep-konsep uh, dasar stoichiometri seperti itu jadi ya, harus benar-benar dipersiapkan lagi ya kurang lebih ya udah hari ini gue coba bakal bahas soal-soal tentang seputar uh, tahun-tahun yang ini dan gue pilih pilihin juga kali ya kayak kiranya itu bakalan konsepnya banyak yang bakal dibahas di situ gitu sebentar ya coba gue ini dulu Oh, sakit kali. Bentar ya, tadi di mana sih? Soalnya, kok hilang ya? and i am Bentar ya. Gue share screen ya. Ini jadi gue lihat uh, soal-soal stoikiometri dulu aja deh. Nanti buat ingat-ingat kayak uh, tentang konsep-konsep uh, yang mula-mula bereaksi sisa dan segala macam gitu-gituannya, coba gue ingat-ingat lagi biar nanti uh, Tadi ada soal cuplikan-cuplikan. ya nanti cuplikan-cuplikan itu kayak sampel ya. Jadi masa sampel dibagi masa yang sesungguhnya dan gitu-gitu. CuCl2.2H2O. Oh, berarti itu apa namanya? Senyawa-senyawa uh, hidrat ya berarti ya. Kemarin kita stoikiometri ini kebahas semua apa enggak ya? Gue lupa lagi waktu itu. Ada yang ingat enggak? yang waktu materi kita ngebahas tentang stoikiometri apakah soalnya kebahas semua? Gue lagi nyari coret-coretannya kok nggak nemu ya. Ada yang masih ingat? Ada yang bisa bantu saya mengingat-ingat Guys, 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 Ada yang mau bisa ingat-ingat? Saya so, udah bahas semua atau belum ya? Boleh dicek gak catatan kalian? Yang belum yang mana? Ntar aku coba cek lagi. Iya, yeah, iya. Yeah. Gue pengen ngedalamin stoikiometrinya sih. Kalau bisa stoikiometrinya yang ini benar bener emang udah paham semua nih yang kemarin uh, gue coba jelasin. Yang lain, yang lain. Ada berapa orang sih di sini yang... Terakhir soal undip gitu gak sih? Oh, berarti udah sampai sini ya? Berarti udah semua doang kalau gitu ya? Udah sampai sini ya? Iya, Risma. Benarkah? Lima soal, Kak. Lima soal. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Satu. Ini e nomor dua. Ini e nomor tiga. Ini e nomor empat. Eh nomor 5, eh nomor 6. Ada 6. Maaf Kak, aku kira catatan aku kurang. Iya, 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 iya. Sampai UM Undip kan minta soal-soalnya dong, minta so Undip 2011. Oh iya, berarti sampai sini berarti udah semua ya. Iya, 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 iya. Coba saya cek lagi soal-soal yang ada di sini. Iya undip nggak ada TKI, ini soal-soal undip tahun-tahun lalu ya. Gak apa kita pakai-pakai. <laughs> Yang 2012, Kak, bahas. Yang mana tuh boleh soalnya dikirim ke saya, kita cek-cek. Saya belum punya soal-soal terbaru, maafkan. Ada yang punya, ada yang punya. Boleh kita bahas soal itu. Bentar, bentar ya. Berarti uh, setelah yang kemarin intinya udah semua ya. Kita udah bahas semuanya. Jadi kayaknya uh, aman buat yang itu. Kita cek lagi. Oke ini soal ini dulu deh Ini gak tahu udah pernah dibahas atau belum Sambil saya cari-cari soal-soal yang bakal kita bahas lebih lanjut Kalau oh, ada soal-soal, boleh banget ya setelah geometri Nanti kirim ke grup, kita bahas bareng-bareng. Kelihatan nggak soalnya? Guys. Kelihatan? Oke. Okay. Coba uh, kita coba bahas soal ini dulu. Sambil saya cari-cari soal-soal yang tadi saya coba cari, tapi kok hilang, kepencet keluar kayaknya. Yuk coba di sini lihat dulu. Coba kerja sendiri dulu deh sebentar. Boleh dicek-cek dulu, coba dibaca-baca dulu soalnya. Jawabannya apa, kira-kira? D. Ya? B kata salwa. Ada lagi apa jawaban selain B? B, B, B. Oke, jawabannya rata-rata B semua. Udah, coba kita bahas ya, dikit. Oke, jadi di sini yang pertama diketahui ada logam natrium seberat 4,6 gram dimasukkan ke dalam etanol. Ya, sehingga terjadi e, menghasilkan natrium etoksida dan H2. Apabila H2 dihasilkan itu kemudian dibakar, maka volume H2O dalam keadaan STP itu berapa? sama kita buat dulu reaksi antara logam natrium Na gitu ya dengan etanol. Etanol apa rumusnya? Etanol rumusnya apa? Boleh C2H5OH boleh atau C2H6O boleh. Tapi kalau saya biasanya pakainya C2H5OH aja ya. Oke. Okay aman nih sampai sini ya. Terus menghasilkan natrium etoksida nih duduk tahu. Jadi ada C2, H5, ONA, dan H2. Nah kalau kita cek reaksinya, apakah reaksinya ini sudah setara atau belum? Reaksinya sudah setara belum? Belum. Gimana supaya reaksinya setara? H2 nya setengah, kata Nova. Na nya dua. Ayo coba. Anak-anak yang mau ujian, ayo. Gimana supaya setara? Ya, H2-nya kita kalikan setengah aja ya, biar cepat. Kenapa? Karena di sini haknya kan ada 6. Oke, di sini baru ada 5. Kurang satu lagi. Ya udah hak duanya aja kita jadikan setengah. Sampai sini bisa dipahami nggak? Karena arahnya bakal sama semua. Bisa? Aman ya. Sip. Nah, sekarang kita cari nih berapa mol masing-masingnya. Di sini NA-nya berapa molnya? Masanya 4,6. MR-nya berapa? 23. Berarti 4,6 dibagi 23 berapa? 0,2 mol. Nah, kita langsung aja fokus habis dari NA, apalagi diketahui nggak adanya selain NA, cuma NA doang. Nah, kalau udah kayak gini, ingat kalau A cuma satu zat aja yang diketahui jumlahnya, kalau mau cari mol yang lainnya lagi gimana? Kita pakai apa? Udah sering nih kagus bahas nih. pakai perbandingan koefisien benar ya. Jadi kalau cuma ada satu zat doang nih yang diketahui jumlahnya, kita langsung pakai perbandingan koefisien untuk mengetahui mol zat yang lainnya. Nah, sekarang kita butuh mol zat apa nih? Etanol, etoksidanya atau H2-nya. Dari soal ini kita butuhnya apa? H2 ya. Kenapa H2 kita butuhnya? Jadi identifikasi soalnya kayak gitu ya pelan-pelan. Kenapa H2 ini dibutuhkan? Karena di sini gas H2-nya itu yang dibakar setelahnya. Paham nggak? Jadi H2 yang dihasilkan itu dibakar. Jadi kita butuh H2-nya dulu nih. Berapa? Karena bakal dibakar nantinya, bla 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 menghasilkan H2O gitu. Ya, jadi harus tahu apa yang mau dicari. Jadi kita langsung to the point ke strike ke soal ke zatnya aja gitu. Nggak perlu bertele-tele ke mana-mana. Nah, sekarang kita lihat di sini NA-nya 0,2. Kalau koefisiennya 1. Kalau koefisiennya setengah berarti berapa H2-nya? Ya, benar ya. 0,1 mol. Nah, H2-nya ini dia bakal dibakar menghasilkan H2O. Kalau pembakaran H2 gimana nih? Kalau dibakar pakai apa sih? Pakai O2 oksigen ya, menghasilkan H2O. Paham nggak reaksi ini bisa? Reaksi ini bisa? Bisa ya. Apakah reaksinya sudah setara? Belum. Gimana supaya setara? setengah O2, Kak, kata Caca. Ada lagi cara lain? Benar. Setengah O2 ya. Sampai sini bisa pelan-pelan kita belajarnya. Bisa? Nah, kalau sudah kita masuk nih. mol dari H2 di sini kan tadi kita dapat 0,1 gitu kan ya. Nah, habis kayak gitu yang kita butuhkan di sini adalah volume dari H2O-nya. H2O-nya di sini berapa berarti molnya? 0,1 juga ya. Karena apa? Kok sama sih? Iya, karena koefisiennya sama. Bisa ya? Nah, abis nanti dia dapat 0,1 mol H2O, yang ditanya adalah volumenya dalam keadaan apa? STP. Ya udah, rubah nih mol ke volume dikali apa dibagi keluar dari mol ingat dikali ya dikali sama berapa kalau dalam keadaan STP yes 22,4 udah 0,1 kali 22,4 berapa hasilnya 2,24 liter. Jadi jawabannya yang B, gampang ya. Bisa semuanya. Jadi baca soal itu pelan pelan kayak gitu. Jadi ini untuk yang cuma satu zat aja yang diketahui jumlahnya, ya. Intinya kalau soal soal yang langsung satu zat aja langsung pakai visi ini aja. Tapi kalau ada dua zat yang diketahui jumlahnya, baru kita uh, pakai uh, reaksi mula mula sisa gitu gitulah ya. Dan sebagai bagainya. Dan sebagai bagainya dong. Lagi ya. Mau lagi gak? Yang soalnya serupa. Tapi tak sama. Ini boleh screenshot dulu. Soalnya saya gak ngerjain di PPT. Nanti boleh di-share di grup. Kalau yang udah ada screenshotnya. Boleh share di grup. Silahkan di-screenshot dulu. Kalau udah bilang udah. Maaf ya, saya nggak nyiapin PPT karena hari ini saya lagi tidak bisa megang laptop dari pagi. <laughs> Dah, izin saya hapus ya. Aku nyatet soalnya, oh boleh yang dicatat lebih bagus lagi. <laughs> Maksudnya kalau yang belum sempat nyatet, boleh screenshot dulu. Oke, okay, silakan soalnya lagi. Nah, ini cuplikan-cuplikan nih yang tadi dibilang sama siapa tadi ya temennya ya. Katanya ada cuplikan-cuplikan nih. Ya coba Kagus tampilkan cuplikan-cuplikannya. Bukan cuplikan film ya, tapi ya cuplikan soal. Mau coba kerjain dulu apa mau langsung dibahas? Ini soalnya kurang lebih setipe sama yang sebelumnya. Mau berusaha dulu? Silakan, kalau berusaha dulu. ada ada yang dapat kadarnya 32,5 persen ada yang punya jawaban beda lagi lupa rumus cuplikan. Rumus cuplikan itu jadi nanti masanya si ZN, masanya kan tanya adalah kadar dari ZN atau sengnya ya. Jadi nanti masa si ZN-nya dibagi sama masa cuplikannya. Oke, coba kita bahas dulu ya. Iya, kali 100% pastinya. Oke, di sini ada ZN direaksikan sama HCl. Lalu kita tulis reaksinya ya menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Oke, kalau ada reaksi kayak gini, apakah reaksinya sudah setara? Cek dulu ya, reaksinya sudah setara atau belum. Belum, gimana supaya reaksinya setara? Diapain tuh? Kali 2 HCl. Ada lagi? Udah ya, Yes, jadi 2 HCl. Ini reaksinya sudah standar kayak gini. Nah, sekarang di sini diketahui apa? Ada massa cuplikan 10 gram. Kita tulis ya. Massa cuplikannya. Cuplikan itu sampel ya. Nama cuplikan itu sampel. Jadi kalau kalian nemuin cuplikan, segala macam sampel itu sama aja. Jadi kalian nemu nemu satu sampel gitu ada logam sengnya di dalamnya gitu, itu 10 gram. Terus kalau mau ngetahuin berapa kadar dari sengnya itu, ya kalian harus reaksiin dulu nih sama si HCL-nya. Nah, setelah itu baru dari reaksi antara HCL sama si uh, apa namanya si cuplikan tadi, ternyata dihasilkan si uh, gas hidrogennya itu 1,12 liter. Oke, kalau udah kayak gitu, berarti kita baru bisa nih nentuin berapa kadar dari sengnya. Bentar baterai saya lobet. Oke, okay. nah sekarang di sini tugas kita, tadi masa cuplikannya adalah 10 gram ya, sorry. Nah, yang ditanya adalah kadar. Kalau nyari kadar dari Zn-nya, ya berarti kita harus punya masa dari Zn, gitu ya, dibagi sama masa cuplikannya. Masa cuplikan dikali 100%. Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi kadar Zn itu bisa dicari dengan cara membagi masa dari Zn-nya dalam reaksi tersebut dibagi dengan masa suplikannya dikali 100%. Ya, itu rumus. Jadi apapun ya, apapun misalkan kadar yang tanya adalah kadar dari Cu. Ya, berarti masa Cu dibagi masa sampel dikali 100%. Gitu. Aman sampai sini teman-teman dulu. Jadi secara umum rumus kadar itu sama dengan masa masa dari zatnya dibagi masa sampelnya maksudnya masa sampel itu masa cuplikan semuanya gitu ya masa cuplikan dikali 100% aman nggak sampai sini dulu aman ya tes 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 aman aman nah sekarang yang kita belum punya apa di sini yaitu masa dari Zn nya masa cuplikannya udah ada kan 10% nih masa Zn nya belum ada nah kita cari dulu nih masa dari Zn dari apa yang diketahui di sini apa gas hidrogen kan dalam keadaan apa nih 0 derajat 1 atm ini keadaan apa sih lupa deh Nah, dalam keadaan STP. Nah, ini nih yang Kalbus bilang sering berkali-kali. Di soal-soal ujian, kadang-kadang soalnya itu langsung strike bilangnya dia STP. Dan kalian langsung lo itu pada ingat kan, kalau STP itu 22,4 auto dalam otak lo gitu kan. Tapi kalau misalkan yang yang soal-soal uh, lain juga, yang diketahui itu kayak gini nih, 0 derajat Celcius dan 1 ATM, itu sama aja STP. Jadi harus tahu STP ini keadaannya berapa. Kalau satu lagi keadaannya kalau yang RTP keadaannya berapa tuh RTP kadang-kadang kan suka ada. Sih. Room temperature and pressure. Bedanya di mananya? Kalau RTP. Iya, bedanya cuma di suhunya aja ya. Dia suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya sama 1 ATM. Paham ya? Jadi kalau keadaannya ini langsung RTP dikali atau dibagi dengan 24 liter per mol. Gitu. Jadi kayak langsung ingatnya 24 kalau yang ini. Bisa ya sampai sini? Guys, guys, guys. Aman, aman. Keadanya STP ya. Mantap. Oke, sekarang di sini dalam keadaan STP, gas hidrogennya punya 1,12 liter. Berarti berapa mol? gimana caranya? Ini yang masih DM saya boleh ke everyone aja ya, siapa ya namanya ini ya? Siap utul. Itu bisa di jalan ke DM ya, ke everyone aja. Ini ada yang nanya, kalau STP 22,4, kalau RTP dikali 24 gitu. Iya benar. Everyone langsung ke ke everyone aja ya. Jadi 1,12 liter dibagi 22,4 liter per mol gitu ya. Itu berapa nih hasilnya? Berapa mol? 0,05 mol. Paham nggak sampai sini? Yes, yes, yes. Dapat mol dari H2-nya 0,05 mol. Bisa? Nah, kemudian masa Z, uh, mol dari Zn-nya kita bisa dapat nggak kan, nantinya? Kan kalau masa, kita butuh mol dulu kan. Ingat ya, harus semua konversi dalam mol. Kenapa dibagi STP, Kak? Aulia nih, di soalnya itu kan nol derajat Celcius dan 1 atm. Berarti dalam keadaan STP, kagus bilang ya. Kalau keadaannya RTP itu 25 sama 1 derajat, 1 atm, sorry. Baru dari kalimat dibagi 24, gitu aman, Aulia, aman kak, mantap. Berarti di sini mol dari Zn-nya berapa guys? Kalau H 2 nya 0,05. Berapa nih masa dari ZN nya jeng 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 sama betul karena kenapa sama koefisiennya sama. Pinter-pinter kan? Oke. Okay. Kalau di sininya 0,05 mol, masaknya berapa? Ayo. Bisa kan merubah mol ke masa dikali apa dibagi? Kali ya, 0,05 dikali AR-nya. AR-nya 65. Berarti berapa nih? 3,25 ya? Eh benar gak? Apa salah salah? 3,25 benar ya? Gram. Ya. Dan ini dapat nih masa si ZN-nya 3,25 cuplikannya 10. Ya udah kita bisa hitung kadarnya kan? Gimana sih ganti warna? udah. Oh, Berarti kadarnya 3,25 dibagi 10 dikali 100%. Berapa tuh? 32,5% ya. Aman nggak? Sampai sini. Aman, aman, aman. Ada yang mau ditanyakan? Gampang kan ya? apa aku soal kayak gini di blok oh trik keluar kayak gini juga ya kayak ya gampang kan kurang lebih tuh kata kayak ada soal kayak gini siapa nanti soalnya cuma dibalik-balik doang beda cuma angka misalkan nanti perbedaannya kayak um, volume hidrogennya enggak 1,12 mungkin nanti volume hidrogennya jadi 2, berapa gitu tuh di mana kayak katanya unair Tuh soal Unair tadi tes Unair UM. Gak apa-apa, itu kan berarti kan kurang lebih ya bentukannya kurang kayak gini-gini juga soal-soal. Gue -soal. buat reaksi aja, tapi itu mah. Nah, betul. Udah ya, silakan di screenshot dulu boleh. Kalau udah bilang udah. Ya, kalau yang udah coret-coret bagus. Aman ya? Udah bagus. Aku udah catat semua, mantap. Izin dihapus ya. Oke, sekarang kita coba bahas soal masa itu dulu apa, Kak? Ah, masa itu dulu apa? Masa-masa indah. Masa yang mana, Aulia? Udah saya hapus punten. Apa ini ada soal? Oh, masa kan sama dengan mol dibagi sama uh, mol dikali sama uh, AR-nya. Kak, coba nomor 5 coba nomor tiga dong, Kak. Nomor tiga, masa air raksa segini ya, mengandung segini atau kira-kira. Ah, Sih? Masa air raksa HGNO3 dua kali yang mengandung 9,6 gram atom oksigen kira-kira adalah Oh, coba ya kita bahas ya. Enggak tahu nih ya. ini coba saya coba-coba dulu. Boleh teman-teman di coba kerjain juga. Saya coba kerjain sendiri dulu juga. Al nomor tiga nih katanya nih, ada di sini diketahui. Eh, saya belum share screen ya. Di sini ada masa yang ditanya adalah masa dari air raksa. Masa dari air raksa. Wow. Tunggu tunggu tunggu. Ini soal SEMAK 2022. Orang nomor 2. Dan nomor 3 juga ada. Masa air raksa yang mengandung. Ini sebentar saya cernak dulu ya. B kata K. Gimana K? Jawabannya bisa B. Saya masih mencerna dulu nih. Masa air raksa yang mengandung? Berarti kita cari dulu mol dari oksigennya. Mol oksigennya misalkan berarti mol oksigennya berapa nih kira-kira nih? jeng 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 berarti kan kalau mau nyari masa oksigen itu kan sama dengan mol dari eh apa sih yang pernah saya itu rumusnya itu dikali AR-nya terus dibagi MR dikali 100%. persen eh dikali ya allah gue lupa di sini dikali masa totalnya ntar ya bisa coba-coba dulu Oh, paham saya. Oke, okay, saya bisa. Bentar. Nah, bener kan? Yang ini. Perbandingan masa sama molnya. Tapi kita dulu. Jeng 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 Mol dari H, masa dari eh uh, uh, kayak gini ya. Oh bukannya mol ini n itu adalah jumlah jumlah oksigen dalam ini, ya ini bukan n, n di sini saya kira mol, kayak saya bingung kok ini ada mol dikali ar ya. N di sini adalah jumlah. Ya, ya, saya paham. Thank you, Kay. Ya, sebentar kan berarti. Nanti saya tulis lagi ya. Saya jelasin. Jadi kalau soal yang kayak begini. Nih, jadi, ini itu hubungannya sama mencari masa unsur dalam suatu senyawa. Jadi, ada unsur oksigen dalam uh, air raksa, gitu air raksa nitrat. Jadi, kalau mau nyari masa oksigen dalam HGNO3 dua kali, HGNO3 dua kali, nah cara nyarinya adalah uh, jumlah. O dalam senyawanya dikali sama AR dari O dibagi MR-nya. MR dari senyawa ya, pastinya MR dari Hg NO3 dua kali dikali sama masa senyawanya, yaitu masa dari Hg NO3 dua kali. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Pakai ini aja rumusnya. Paham ya? Nah, yang ditanya di sini adalah masa dari HGNO3-nya nih. HGNO3 dua kalinya. Silakan. Dari rumus ini pakaiin. Terus dapat jawabannya berapa? Sok.

B, benar ya jawabannya B. Jadi tinggal dihitung aja. Masa oksigen dalam senyawanya kita dapat 9,6. Terus jumlah O dalam senyawanya berapa nih? NO3 dua kali, berarti 3 kali 2, 6. 6 dikali AR dari O di soal diketahui 16. Dibagi MR dari HGNO3 2 kali berapa? Udah dihitung belum? Berapa MR-nya? 325 oke okay. dikali masa senyawanya kita belum tahu misalkan kita anggap aja dia a ini kan ya udah tinggal dicari coret 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 kan Dati tidak dapat hasilnya cara hitung mr gimana kak ini siap utul siap utul kayak everyone aja nanyanya ya biar semuanya tahu pertanyaannya biar dibantu sama teman-temannya bisa kan ngeganti ke everyone jangan chat ke kak agus jadi cara ngitung MR itu adalah tinggal ditotalin aja nih AR AR unsur penyusunnya. Karena di situ ada Hg NO3 dua kali. Berarti Hg-nya itu udah satu. AR dari Hg berapa? 201. Ditambah N-nya di sini berapa nih? NO3 dua kali. Berarti N-nya ada dua kan? Dua dikali AR dari N itu 14 ditambah O-nya di sini ada 6. Berarti 6 dikali AR dari O itu 16. Silakan dihitung 201 ditambah bla 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 bla. Hasilnya 325. Nah, setelah dihitung entar dapat nilai A-nya itu adalah 32,5. Saya hitung sendiri ya, jawabannya yang B. Gimana teman-teman aman soalnya? Terus kalau yang nomor 2 gimana nih nomor 2? Jawabannya apa? Urutan kenaikan titik didihnya. E, yakin? Kok oh, E sih? Yang paling tinggi titik didih siapa di sini? Ada propana, di etil ether, atau air? yang paling tinggi adalah titik didih dari air ya. Kenapa air paling tinggi titik didihnya? Karena air ini punya ikatan hidrogen ya, punya ikatan hidrogen. Di mana ikatan hidrogen ini ikatan yang paling kuat antar molekulnya. Maka dia butuh uh, titik didih yang tinggi untuk bisa putus ikatannya. Jadi air itu yang paling tinggi titik didihnya kita tahu di atas air. Kemudian di sini ada propana sama dimetil ether. Propana dan dimethyl ether ini sama-sama molekul nonpolar. Kalau dia sama-sama molekul nonpolar, ya cara buat ngebedain atau cara buat uruti titik didinya itu adalah cari MR-nya. Kalau saya biasanya gitu. Coba deh, MR yang paling tinggi itu yang mana sih? Propana kan rumusnya apa? C3H berapa sih? C3 berapa propana? CnH2n plus 2 berapa tuh? CnH2n plus 2. Berarti C6H8 ya. Eh, C3H8, sorry. C3H8 berarti berapa? Ininya. 12 dikali 3, 36. 36 ditambah 8. 44 ya. Terus kalau yang buat di etil ether. Di etil ether rumusnya apa? Eh sorry, di metil ether. Di metil kan berarti C2 ya. C2 H... CnH2n plus 2O. C2H... 6 O. Oh. 24 ditambah 6 ditambah 12 berapa tuh? 42 ya. Berarti yang paling tinggi adalah titik di siapa? Jadi propana itu 44. Berarti propana dulu baru si dimetil ether ya guys. Berarti urutannya adalah oh, oh 16 ya, maaf kok oh, 12. Iya 16. Berarti berapa nih? Kalau 16 berapa jadinya? 346 ya. Maafin. Berarti urutannya adalah air dulu yang paling tinggi kemudian diikuti sama dimetil Letter DME kemudian diikuti oleh Propana. Jadi, jawabannya yang B. Kita cek coba ya, data titik didihnya apakah benar atau tidak. Coba kita cek titik didihnya ya di. titik di di metil ether itu negatif 24. Kalau titik di dari propana berapa? Negatif 42. Benar ya? Yang paling tinggi adalah di metil dulu baru propana. Benar? Jadi jawabannya yang B tadi. Kak, yang bisa dilihat dari MR-nya itu cuma yang nonpolar ya, Kak? Iya, kalau yang nonpolar sama-sama nonpolar ya. Artinya harus dua-duanya non-polar. Tapi kalau yang satu non-polar, yang satu polar, ya pasti yang paling tinggi adalah titik didih yang polar. gitu. Jadi urutannya harus tahu juga. Ini titik didih molekul ya materinya. Ini boleh screenshot dulu? Udah ya, Ali ya? Jelek banget tulisan saya. Bye Jadi, Jadi kalau mau lihat titik didih itu yang pertama gaya antar molekul yang dilihat ya. Ada apa aja gaya antar molekul? Yang pertama itu ada gaya London ya. Gaya London itu uh, untuk non-polar. Non-polar. Jadi kedua-duanya non-polar dia... Eh, sorry, sorry, sorry. Belum pindah ya. Nah, kalau kedua-duanya non-polar, dia ya, gayanya gaya London. Terus kalau ada lagi gaya di Pol dipol induksian. Nah, ini antara nonpolar sama polar. Terus kalau gaya lagi ada dipol-dipol namanya. Kalau dipol-dipol ini dia antara polar sama polar. Nah, satu lagi yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Ya. Nah, semakin ke bawah gaya antar molekulnya itu makin kuat Makin kuat nanti, dia makin sulit buat diputus. Kalau makin sulit buat diputus, berarti nanti dia bakal butuh titik didih yang besar atau yang tinggi juga. Gitu paham ya? Sampai sini, misalkan di soal itu ada senyawa HCl sama CCl4, titik didihnya yang paling tinggi yang mana HClk atau CCl4. HCl ya. HCl lebih tinggi dibandingkan CCl4. Kenapa? HCl itu senyawa apa? Polar kan. Kalau CCl4 senyawa nonpolar. Ya. Kalau polar antara senyawa polar kan adanya dipol-dipol ya. Maka nanti dia lebih tinggi titik didihnya. Dibandingkan yang nonpolar hanya ada gaya London. Terus kalau misalkan sama-sama senyawa Nonpolar gimana Kak kayak yang tadi tuh ada propana kayak C3H8 dibandingkan dengan C2H6O gitu kan Nah karena sama-sama nonpolar berarti di gaya antar molekulnya itu cuma ada gaya London doang Nah di mana kalau gaya London ini itu dipengaruhi oleh MR-nya Semakin tinggi MR-nya maka gaya antar molekulnya semakin kuat kalau semakin kuat gaya termolekulnya, maka nanti akan lebih sulit nih buat memutus ikatannya. Sehingga butuh suhu yang tinggi untuk bisa memutus gaya termolekulnya. Gitu. Makanya di sini MR lah yang dipengaruhi. Yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, kalau dicek nanti baru yang lebih tinggi ternyata sih di metil ether nih C2H6O. Gitu deh. Itu buat sekilas aja sih info. Aman nggak sampai sini? Boleh catat dulu buat ingat-ingat materinya. Oh, kalau keduanya sama-sama polar gimana? Kalau keduanya sama-sama polar, biasanya eh, nanti kadang-kadang salah satunya itu ada ikatan hidrogen di dalamnya. Nah, kalau yang dua-duanya sama-sama polar, itu lihat perbedaan ke negatifannya sih biasanya si Farah. Gitu. Jadi kayak misalkan ada HCl, yang satu lagi sama uh, HBR misalkan atau HI gitu ya. Nah karakter negatifannya dilihat yang paling besar tuh yang mana perbedaannya? Kan karakter negatifannya itu kan dari atas ke bawah dia semakin kecil ya. Nah kalau semakin kecil berarti kan CL sama I letaknya mana yang paling bawah? Yang I kan ya? Maka nanti CL yang lebih besar nih karakter negatifannya, perbedaannya pasti lebih besar dibandingkan yang HI. Berarti nanti titik-titik HCL lebih besar dibandingkan HI. Perbedaan karakter negatifannya itu artinya eh, apa namanya? Kan H sama H sama nih, ya kan? Kita lihat CL sama I, CL sama I itu karakter negatifannya lebih besar yang mana? ternyata lebih besar yang CL. Kenapa CL lebih besar kagus? Karena sifat sifat dari periodik unsur kan dari atas ke bawah, karakter negatifannya itu semakin kecil. Makanya I karena letaknya ada di bawah kan, F, CL, Br, I gitu kan. I paling bawah berarti karakter negatifannya paling kecil, lebih, lebih kecil ya dibandingkan yang CL. Maka nanti CL lebih besar nih karakter negatifannya. Kalau dibedain sama si H, H sama CL sama H sama I perbedaannya lebih besar yang H sama CL gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau udah saya mau bahas hal yang lainnya lagi. Permisi Kak mau nanya, itu cara bedain polar sama non-polar gimana? Terima kasih, udah lupa soalnya. <laughs> Oke, okay. cara ngebedain polar sama non-polar. Jadi, uh, cara ngebedain yang paling gampang itu kalau kak Agus sih dilihat dari uh, polarisasinya. Polarisasi ini artinya uh, dia itu elektronnya itu lebih tertarik ke mana gitu. Jadi, kalau selama ini kan orang uh, taunya Perbedaan dari polar sama non polar itu non polar kan dibedainnya, misalkan yang pertama katanya ya kalau polar, polar itu punya PEB, benar nggak? Kalau yang non polar itu tidak punya PEB. benar? Terus apalagi yang sering diituin? Ada juga yang punya perbedaan selain punya dan nggak punya PB Dia atom pusat ya sorry Dia atom pusat nah ternyata ini tuh selamanya nggak selamanya benar karena ada beberapa senyawa dia itu punya PEB tapi masuknya nonpolar tapi ada juga nih dia nggak punya PEB masuknya dia polar jadi, perbedaan polar dan non-polar ini sebenarnya pertama bisa dilihat adalah dari kesimetrisan molekulnya. Jadi, kalau yang polar itu dia bentuknya itu simetris, persebaran elektronik dia itu bentuknya simetris. Kalau yang ini dia tidak simetris simetris itulah ya. Nih, langsung ke saya kasih contoh aja. Oh iya, kebalik. Tahu gue ngomong kayak gini. Iya, iya, kebalik. Gue ngomong apa tadi? Oh iya, simetris, nggak simetris. Kalau yang polar itu tidak simetris. Kalau yang polar itu... Sorry, kalau yang polar itu tidak simetris. Kalau yang non-polar itu simetris. Ya, saya kasih contoh. Di sini ada misalkan... Uh, XEF4 kemudian ada CH3CL coba digambarin struktur lewisnya XE XE itu golongan berapa? 8A kalau 8A berarti punya berapa elektron valensi? punya berapa titik? 8 titik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Paham? Nah, lanjut. F ada 4. F itu punya berapa elektron valensinya? 7. Nah, kalau 7 berarti satunya berikatan sama si XE. Yang enamnya pasangin masing-masing dua-dua gini. Paham nggak? Tergambarnya bagus ya sendiri ya. Bisa? Nah, kalau kayak begini, kan kalau kita gambarin ulang lagi biar bagus, bentuknya jadi kayak gini nih. XE, F-nya 4 kayak gini. Dan dia masih ada PEB 2 pasang di tengah sini. Kalau dilihat gambarnya, dia itu bentuknya simetris. Segi 4 datar namanya. Tapi dia punya PEB. Nah, X, e, kalau keadaannya kayak gini, dia itu sebenarnya xf 4 itu maksudnya senyawanya senyawa non polar lihat ada PEB nya kan jadi nggak selamanya yang punya PEB itu masuknya polar bisa juga dia non polar contohnya ini XEF4 paham sampai sini atau bisa juga dilihat dari persebaran elektronnya XE sama F itu yang lebih elektronegatif negatif yang mana yang F kan Berarti semua elektronnya itu bakal tertarik ke yang lebih elektronegatif semuanya itu ketariknya semua ke F. Berarti persebaran elektronnya itu merata semuanya. Karena merata tadi, maka bentuknya jadi simetris. Makanya masuknya dia non-polar. Paham sampai sini? Benar. Patokannya adalah simetris dan nggak simetris. Terus dirubah ya pemahaman kalian tentang polar dan non-polar. Karena tadi perkuliahan itu udah nggak dipakai lagi tuh adanya ada atau enggak ada ada atau enggak adanya PEB yang masuk jurusan kimia atau yang melipir melipir kimia nanti kayak farmasi kedokteran dan lain-lain harus dirubah pemikiran kalian karena yang jadi selama ini kurang pas paham ya sekarang kita buktikan yang CH3Cl gambarin ini kagus cepet aja ya C itu kan golongan 4, berarti dia punya 4 elektron valensinya. Punya 4 titik penyempat tangan. Kemudian ada H3. Ada CL1. Persebaran elektronnya gimana nih? C sama H lebih elektron negatif yang mana? C apa H? C berarti ketarik ke C ya. Kalau C sama CL, yang lebih elektronegatif yang mana? Yang CL. Nah, karena sini persebaran elektronnya nggak merata, jadi bentuknya itu sebenarnya dia nggak nggak bagus banget sebagus CCL4, tapi kayak ada ada penyimpangan sedikit gitu loh di H-nya gitu. Jadi nanti bentuknya jadi nggak simetris seperti ini. Sebenarnya kan simetris bagus ya. Tapi karena tadi ada persebaran yang nggak merata itu, kalau pembagian bulatannya itu kan Ha, nih bulatnya bagus nih. Nah, pas yang di bagian ini, karena persebaran elektronnya lebih kegedean di sana, jadi kayak gedenya itu di sini, gitu. Nah, ini yang bikin dia kan nggak simetris ya? Tidak simetris, maka CH3CL ini masuknya adalah senyawa polar. Kalau kita lihat, ada PEBG di atas pusatnya, nggak ada. Jadi walaupun dia nggak punya PB, tapi dia masuknya polar. Karena persebaran elektronnya nggak merata, gitu. Ya, baru dia jadi nggak simetris. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ada yang baru tahu? Apakah baru tahu ya? Selama ini tahunya ada nggak ada PB-nya doang ya? bukan kan biasa megangnya kan prinsip PEB nggak apa-apa sekarang dirubah kalau ada kayak gitu biar nanti kalian langsung tahu cukup aman aman polar dan non polarnya kurang lebih kayak gitu nah kalau kita bandingin sama CCL4 kayak tadi kan ada CCL4 tuh kalau CCL4 dia polar apa non polar ada C, ada CL-nya 4. Iya, nonpolar. Kenapa? Karena semuanya ketariknya ke CL semua kan. Walaupun kayak beda tipis banget ya. Di sini ada CH3 bentuknya kurang lebih sama, tapi karena persebarannya yang merata di sini berarti maksudnya nonpolar. Simetris terjadi bentuk. CH4 juga maksudnya nonpolar juga ya. CH4 jajal 4 kan kurang lebih sama, dia non. Diganti satu aja unsurnya, nanti jadi nggak simetris. Misalkan CH3 eh, C CL eh CHCl3 itu juga nggak simetris. C2 CH2Cl2 itu juga nggak simetris. Jadi tergantung bentuk molekulnya lebih tertarik ke mana. Oh ya, karakter negatifnya kalian tahu ya. Semakin ke kanan dan semakin ke atas ke elektron negatifannya itu semakin besar. Cukup, cukup, mau dicatat dulu boleh. Kalau udah di screenshot atau udah dicatat, boleh bilang udah. Oke, okay, semoga nggak lupa lagi ya. Kak, bentuk molekul sering keluar gaya wah saya nggak paham deh. Tapi kalau kayak gitu-gitu kan masalah struktur uh, atau struktur atom ya. Nah, struktur atom itu dalamnya banyak materi-materinya. Itu bisa dua nomor. Mungkin bisa nanyain letak unsur golongan. Terus bisa juga uh, apa namanya sifat periodiknya tadi tuh ada jari-jari nomor A uh, jari-jari kaitan negatifan afinitas elektron energi ionisasi itu bisa dan ini bentuk molekul pun sama bentuk molekul sama gaya molekul kan satu bab jadi bisa aja itu juga keluar udah sekarang kita bahas tentang uh, ini nih Kak, kalau untuk menentukan titik titik beku sama seperti titik didih, oh enggak, kalau titik beku beda lagi. Kalau titik beku lebih ke sifat koligatif larutan ya, jadi dia nanti beda lagi. Kalau titik didih itu lebih ke arah uh, kapan dia memutus ikatannya. ya. Kalau titik beku kan dia kapan dia untuk menyatu gitu ya, jadi beda konsep. Kayak yang empat selalu kolarkah? Yang empat, yang empat sih gimana nih? nggak selamanya ya yang yang begitu gitu pokoknya intinya kalau ada perbedaan karakter negatifan aja dia udah polar gitu jangan kasih jangan jangan bikin kesimpulan kesimpulan yang sendiri sendiri lagi ya nih kayak contohnya HCL sama H 2 mana yang polar mana yang non polar HCl non polar. Yang ini polar, yang ini non HCl. H dan Cl. H sama Cl mana yang lebih elektronegatif? Cl kan? Berarti dia ke sini ketariknya. Lebih gede ke sini dibandingkan ke sini. Berarti dia polar. Kalau H2 kan sama-sama sama-sama nih. H sama H. Berarti nggak ada perbedaan karakter negatifan. Berarti dia sama di sininya. Sama, sama. H kan nggak ada terjadi perbedaan karakter negatifan kan? Karakternya mau ketarik kemana? Mau ke sini sama, ke sini sama, ya sama-sama ketarik. Gitu. Orang H-nya sama-sama. Berarti non. Intinya, jangan bikin kesimpulan kalau yang selalu ada 4, kayak CCL 4 itu polar. ini Jangan. Pokoknya balik lagi, cek lagi apakah dia ada perbedaan karakter negatifan atau enggak adanya ini apa enggak, adanya ini apa enggak gitu. NH3 polar apa non polar? NH3 sama H2O deh. Ada yang sama H2O gimana? NH3 polar. H2O polar juga. Kenapa duduknya polar? Digambarin aja bentuknya. N. H-nya tiga kan. H. 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 Ketariknya semuanya ke sana. Nih, jangan sampai salah lagi. Walaupun semua ketariknya ke sana. Karena dia punya PEB nih. PEB ini yang bikin dia jadinya nggak simetris. Dia mendorong. Ikatannya jadinya nggak simetris. Jadi walaupun dia ketariknya semuanya ke N, semuanya sama, tapi karena ada PEB tadi tuh, dia itu yang bikin dia jadi nggak simetris. Jadi bukan karena ada PEB-nya. Tapi PEB yang menyebabkan dia jadi nggak simetris. Paham nggak? Jadi bukan karena PEB-nya berhenti, dia punya PEB titik gitu. Nggak boleh. Baik kalau konsepnya lagi. Nggak simetrisnya kenapa? Karena ada PEB tadi yang bikin dia jadi bentuknya nggak simetris. H2O pun sama. H O H O punya dua elektron bebasnya. Ketariknya semuanya ke O. Karena ada PEB nih yang bikin dia ketarik ke bawah. Jadi bentuknya nggak linear kayak gini nih. H2O itu bukan kayak gini ya. Tapi dia bentuknya bengkok. Nah, kayak gini. Karena ada efek PEB tadi. Yang bikin dia jadi tidak simetris. Makanya masuknya dia polar. Ya ini juga paham nggak sampai sini teman-teman? emang agak-agak gambling ya, agak-agak gimana gitu bahasan ini. Tapi ini kalau ada paham konsepnya satu aja, udah mau bagaimana bentuknya tetap bisa. Kak kenapa kalau yang tadi XEF4 kau dia punya PEB tapi nggak ngaruh PEB-nya? Nah kalau XEF4 beda lagi di sini karena di sini PEB-nya ada dua, gitu ya. Bentuknya juga udah pas di sininya F-nya ada dua, jadinya di sini dia efeknya itu kurang lebih sama. Makanya bentuknya jadi nanti simetris. Beda kayak H2O. Kalau H-nya di sini dua, O pasangan elektron bebasnya dua. Jadi gaya tolakannya itu lebih besar yang PEB dibandingkan yang PEI. Maka nanti bentuknya kalah. Nah kalau ini kan dia PEB-nya dua, pi nya empat. Nah kurang lebih Uh, hampir seimbang lah ya, jadi bisa dibilang dia masih simetris. gitu, wah panjang juga ya bahasan polar non polar ya, sorry nih jadi melebar. sebenarnya nggak mau bahas materi sih hari ini, nggak apa apa ya, nggak review dikit. tes 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 tes, aman aman. Ada lagi yang mau ditanya? Sorry, ini jadi bahas panjang. bahasanya panjang. Mana ya? Oke, sekarang kita bahas. Oh, jadi penggambarannya tuh harus miring gitu ya, Kak? Iya, harus miring. Jadinya miring bentuknya, kayak beda, lah, nggak simetris. halo 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 nggak boleh ganggu ya nggak boleh ganggu halo dede 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 itu kamu bukan dede itu kakaknya lagi belajar Dadah. halo 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 assalamualaikum hmm. eh, iya kucing ada kucing deh ada kucing assalamualaikum gimana halo salam. Tanya nak siapa? Ah, nulis. Ya, nanti nulis tuh kayak kakak-kakaknya itu. Kita belajar. Udah, udah. Sama-sama jangan -sama dulu. Dah, 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 dah. Semangat, gang. Semangat, gimana? Eh, Kamu semangat. semangat dulu gimana? Semangat. Udah, dua Tuh, kalau kakak ini dulu sama. Udah, nanti ada. Oh, udah selesai, baru belajar lagi nanti.

Sorry, ada gangguan iklan sedikit. Sani, hari belajar simak UI. Jangan. Enggak, tanya dari umur 7 bulan udah hafal tabel periodik kok. Tenang aja. Biar saya hafalin tabel periodik unsur. <laughs> nah, menjadi generasi penerus bangsa ini. Yang bisa cinta kimia. Enggak, enggak. Canda. Saya akan kasih keleluasaan sama dia memilih jurusan apa. Enggak harus sama seperti bapak dan mamanya. <laughs> Hmm, kasih. Kalau tahu belajar kimia ya, sejak embrio <laughs> Enggak lah. Enggak boleh memaksakan kehendak kepada anak ya. Biarkan mereka tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. <laughs> Oke, kita lanjut dulu bahas sedikit tentang uh, senyawa hidrat. Nih, ini sempat kalau oh, udah sempat kita bahas ya materi ini ya materi tentang senyawa hidrat kita review sedikit siapa tahu nanti uh, ada yang spill spill sedikit keluar atau uh, ya lumayan lah tentang senyawa hidrat tapi ini masih ada hubungannya tentang stoikiometri juga ya ada masih ingatkan caranya ini jadi kalau senyawa hidrat itu dibakar ada CaSO4 titik XH2O jadi cara mengerjakan ini ya soal ini adalah yang ditanya tentang uh, rumus senyawa hidratnya kalau yang ditanya rumus senyawa hidratnya, yang pertama adalah kita cari tahu dulu nih, berapa mol dari masing-masing uh, senyawanya. Ya, di sini ada cas 4 xh 2 o kalau dia dipanaskan, dibakar gitu ya, dipanaskan, maka nanti airnya bakal lepas, maka hasilnya adalah CAS4titik, titik plus XH2O. Ya, Gak apa? daftar aja dulu x2o xh2o Nah berarti kalau kita cari di sini adalah kita butuh nih berapa sih masa dari masing-masing zat yang ada di sini gitu di sini senyawa hidratnya berapa masanya 2,63 ya 2,63 kemudian di sini ada caso 4 sama H2o setelah jadi panaskan baca nih jika masa padatan kalsium sulfat yang terbentuk adalah 1,36 Berarti 1,36 ya di sini. Airnya berapa masanya? Bisa kita hitung enggak? Air yang menguap berarti berapa nih? Tinggal dikurangin aja ya. 2,63 dikurang 1,36. Berapa? 1,27 ya. Benar nih ya. Saya percaya aja sama kalian. 1,27 masa airnya. Ya udah, kalau udah kayak gini, sekarang tinggal kita hitung mol masing-masingnya. Mol dari CaSO4 dulu. 1,36 dibagi sama MR dari SM -M CaSO4. Berapa MR dari CaSO4? Ca 40, 40 tambah 16 tambah 48, 136, ya. Berapa nih? 13, 136, dibagi 136. 0,01 ya. 0, 01. Terus satu H2O 1,27 Dibagi dibagi h 2 01, 01, 01, 18. Berapa nih? 1,27 bagi 18 berapa? 0,07 ya. Nah, dapat nih perbandingannya 0,01 sama 0,07. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita jadiin dulu nih CAS 4 nya itu dia satu mol. Kenapa satu mol? Karena sini koefisiennya kan satu. Semua koefisiennya satu semua. Kalau kita jadiin satu berarti semuanya ini kita kali. Eh sorry, semuanya dibagi sama 0,01 ya. Supaya dapat di sininya satu mol. Di sini berapa mol? 7 mol ya. Ya udah berarti di sini koefisien dari CAS 4 41 Kemudian koefisien dari H2O-nya 7. Jadi jawabannya yang E, CSO4, 7H2O. Gampang ya? Yes, gampang. Bisa, bisa, bisa. Ya yes, sebentar ada soal lagi nih buat latihan kalian. Silakan jawabannya berapa ditulis di kolom chat kalau udah. ini terlalu gampang sih sudah ketahui MR masing-masingnya ya. Tapi minimal kalau udah ta belum tahu MR-nya kan bisa hitung sendiri nanti. Ya. Coba dong satu orang yuk bantuin gue buat jawab. Ada yang mau gak? Jawabannya katanya 4H2O. Dibantuin sebutin aja. Yuk coba. Ada berani gak buat jelasin ke teman-temannya? Latihan. Cara bisa buat Uh, paham materi itu adalah dengan mengajarkannya ke orang lain itu the real sih Oke okay, mantap siapa nih saya nggak tahu orangnya ini Kay kak Oke okay, Oke okay, Oke okay, Oke okay. siap gimana Kay Oke okay, kalau aku itu kan feso 4 xh 2 o itu diuraikan jadi feso 4 hmm. plus xH2O nah diketahui hmm. kalau sulfat hidrat atau besi besi dua sulfat hidrat itu kan yang itu FESO 4 x 2 itu mm -hmm. 44,8. Mm -hmm. Nah, terus menghasilkan 30,4 kristal anhidrat. Nah, itu FESO 4-nya. Mm -hmm. Jadi XH2O-nya itu 44,8 dikurang 30,4 sama dengan 14,4 gram. Oke, okay, terus. Nah, habis itu cari masing-masing molnya FeSO4 sama H2 XH2O terus bandingin mm -hmm nanti hasilnya 0,2 banding 0,8 disederhanakan jadi 1 banding 4 berarti FSO4-nya berarti rumusnya FSO4-H2O 4 gitu Oke mantap, siap-siap, sip. thank you nah berarti didapat nih 0,2 mol sama 0,8 mol kita sederhanakan sama-sama dibagi 0,2 mol supaya apa? supaya satu ya FSO4-nya ya kita jadiin dia satu. Jadi di sininya 1, di sininya 4. di jawabannya adalah FeSO4.4H2O. Sampai di sini bisa dipahamin nggak? Gampang kan ya? Bisa semuanya? Bisa. Oke, silakan kalau ada yang mau soal lagi boleh kita diskusiin ya saya bingung mau ngasih soal apa lagi karena sebenarnya materinya udah semua sih karena tinggal besok doang kan ujiannya jadi ya udah yuk coba apa lagi yang mau dibahas Nomor 13 aja nggak apa-apa. Nomor 13 takut. Bentar ya, saya baru dapat soalnya nih. Kak, ketemu 0,2 mol, terus itu gimana, Kak? Oh, sorry, sorry, yang mana tuh? Terus 0,8 kenapa dibagi 0,2? Oh, kecepatan saya jelasin ya, sebentar. 30,4 gram dibagi sama 152, dibagi sama MR-nya ya. Dapat 0,2 mol, kemudian H2O-nya 14,4 gram dibagi 18 MR-nya. Dapat 0,8 mol. Kemudian disederhanakan. Karena tujuan kita adalah mendapatkan FES O4-nya itu small satu. Gitu. Kak, itu dikurang tadi gimana? Oh, masa total ini, masa si hidrat ini itu sama dengan masa dari FES O4 sama X2O. Tinggal dikurangin aja. Kenapa fso 4 nya harus 1K? Iya, karena uh, rumusnya wahidrat itu nanti FeSO4.2H2O, FeSO4. Jadi yang berubah itu cuma koefisien dari H2O-nya aja. Sedangkan koefisien dari fso 4 nya itu selalu satu. Maka kita jadikan dia 1 mol aja biar cepat. Gitu. Ada lagi mau ditanyain? soal-soal tadi nggak ada ya saya kagus nggak belum ngasih di itu jadi di screenshotin aja ya pembahasan pembahasan ini ya sorry saya nggak bikin ppt-nya soalnya benar udah tidak ya, gitulah iya sama-sama Porfat titrasi larutan 0,1 40 mili. Oh, itu kenapa tiga? Oke, okay. oke, okay, kayaknya ini masih banyak yang ini nih ya. Saya ulangi, saya ulangi lagi, deskri lagi ya. Sebentar, bagus, ulangin lagi ya. Kayaknya tadi terlalu cepat ya kagus ngejerinya ya. Maafin ya. Yang lain mohon maaf. Kita coba ulang sedikit ya bahasanya ini. Oke, perhatiin teman-teman ya. Jadi, uh, kalau menjawab soal ini yang ditanya adalah rumusnya wahidrat, jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah buat dulu persamaan reaksinya. Di sini ada FeSO4xH2O itu hidratnya ya. Ini senyawa hidratnya. Kemudian dia kalau dipanaskan, tadi udah kampus jelasin ya. Kalau dipanaskan nanti airnya akan lepas. Berarti nanti jadi FeSO4 sisain ditambah xH2O. Nah, massa hidrat ini sama dengan massa senyawa anhidrat ditambah massa airnya. Kalau masa senyawa hidratnya tadi di sini adalah 44,8. Kemudian setelah dipanaskan, senyawa anhidratnya yaitu 30,4. Berarti anhidrat itu adalah FeSO4 nih, 30,4 gram. Berarti masa airnya berapa yang lepas? Tinggal dikurangin aja, 44,8 dikurang 30,4. Ini untuk masa air. ya. Ini berapa berarti? 14,4 gram. Dan nih, dapat massa dari FeSO4 sama H2O. Nah, untuk mencari rumus molekul hidratnya, kita cari dulu nih mol masing-masingnya. Mol dari FeSO4 sama mol H2O. Mol dari FeSO4 berarti sama dengan massa dari FeSO4-nya dalam 30,4 Dibagi sama MR-nya, ingat ya, mol itu sama dengan massa dibagi MR ya berarti mas MR-nya berapa 152 dua ya, di soal sudah ada teman-teman ya berarti berapa hasilnya 0,2 mol lanjut mol H2O atau mol dari x H2O nya 14,4 gram dibagi MR-nya berapa 18 ya di soal sudah ada hasilnya adalah 0,8 mol. Nah, tadi Kak Gus bilang dijadiin fs 4 nya itu jadi 1 mol. Gimana caranya? Semuanya sama-sama dibagi 0,2. Berarti nanti di sininya dapat 1 mol dan di sini dapat 4 mol. Nah, 4 mol ini jadi e, ngegantiin posisi si X. Ingat ya, mol itu sama dengan koefisiennya. Oke, okay. Berarti sini 1 mol, di sini x-nya diganti dengan 4 mol. Pindah dia di sininya x ganti 4 mol jadinya FESO4. -E 4H2O. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Apakah terlalu cepat lagi kagus sudah di sini ya? Cukup clear? Cukup ya. Oke, aman. Bagus request bahas hukum Faraday atau reaksi spontan elektrokimia. Itu yang mana ya? Hukum Faraday, reaksi spontan. Hukum Faraday yang ngitung masa-masa itu ya. Ntar coba saya cari. Kalau punya soalnya boleh ya. Saya belum belum rapatnya. apa yang saya maksud sama kalian maksud itu beda. Tadi ada soal mana ya? Tadi saya lupa lagi soalnya. Oh, ini soal yang ini ya, apa namanya? Uh, sebentar, saya coba. Soal dari K ini ya, deh, soal dari K. Saya baca dulu soalnya ya. Oke, di sini ada kurva titrasi 0,1 molar 40 mili. MOH apa sih ini MCOH MCOH apa ya? suatu lembaga awal oh, bahasa lemah dan 0,1 HCL di atas harga KA ha -ha. harga KA bentar 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 baru saya tahu nih menghitung KA Oh, ini uh, nyari pH nya dulu ya, kalau kayak gini ya, hubungannya ke pH nya dulu. Ini coba saya coba saja dulu. Jadi kan uh, kalau basa, kalau asam basa lemah itu, rumusnya apa? Konsentrasi OH- sama dengan akar KB kali ya, harusnya KB ya. KB dikali MB ya, gitu kan ya. Bener nggak? Tes, 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 tes. Ya udah kita bahas kemarin dulu. Nah, konsentrasi oh nya berapa di sini? Kita lihat dari kurvanya. Dari kurva titrasi ini, ya. Kalau untuk ini lihat nih. 6. 6 ini adalah titik ekuivalennya. Ya, titik ekuivalennya dia 6, kemudian hmm,

volumenya 6 berarti pH-nya 6. Jadi kalau pH-nya 6 berarti konsentrasi eh, -nya 6. oh nya eh pH-nya 6. pH-nya 6 ya. Ntar deh saya skip dulu yang ini. Saya ragu. Iya, Hamin, pastinya bahasa dia kan. Tapi bahasanya pH-nya berapa? saya ragu nih. Kalau kita hitung pakai M1 V1 sama dengan M2 V2. 0,1 no dikali. Ini saya yakin hubungannya sama ini sih. Tapi ntar ya saya cek lagi ya. Saya ragu-ragu soal yang ini. Kita, kita lihat lagi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini soal dari mana sih? Saya boleh lihat nggak nanti? bagus nih kayaknya sebelum kewalaian oh, berarti bahas. Oh, si Emang udah beredar ya? Dapat dari mana? Saya nggak punya. Hu 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 Dari Inten. Oh, Intan. Pembetannya oh, juga ya, Inten ngasih-ngasih soal ginian ya. ini ya kan dia harusnya kan milik pribadi ya udah kalau soalnya boleh ke kirim saya ya, Tuh saya kerjain. Saya ragu nih saya butuh waktu dulu buat ngerjainnya. Kita Yang tadi soal simak kita bahas dulu yang lain dulu deh. udah sakit banget ya Allah, gue. Kalau sama Bang Dika bahasnya soal simak atau soal utul kalau SWU-nya? Utulnya utul berapa aja yang udah dibahas sama Bang Dika? Utul tahun berapa aja? Oke, jarang ikut ya. Yang lain yang sering ikut kelasnya Bang Dika, biar kita ngerjain soal yang belum Bang Dika kerjain. Tes, 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 tes. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Atau ada yang mau cerita-cerita aja deh? Saya udah bingung mau bahas apa lagi. Sebenarnya materi udah semua. Kalau saya dijelin materi lagi, takutnya kalian meluap. Yang ada, tangga masuk materinya. Kalau ngerjain kimia organik organik itu sebenarnya nggak banyak ya. Aman sih. Tapi lihat nanti komposisinya. <laughs> Kok pada mau skip kimia organik ya? Kayak gimana sih yang kalian takutin sama kimia organik? Kenapa ya kalau ngerjain gini bisa? Tapi kalau sendir sendiri kalau sendiri rasa ngongong. Gini Risma mungkin kalau menurut saya jadinya kasih vibes pas ngerjain sendiri itu kayak lagi ngerjain bareng saya atau lagi bareng Bang Dika gitu. Jadi kayak nggak ada pressure atau nggak ada suasana kayak lagi ujian gitu. Jadi kayak menurut saya sih. Jadi kayaknya di bawa suasananya itu bukan seperti ujian. Karena kalau ujian itu pasti ada pressure tersendiri kan. Harus benar, harus ini, harus ini gitu. Tapi ketika nanti udah ngerjainnya bukan dalam keadaan ujian gitu ya, kayak udah santai aja gitu. Oh ini kagus susah jelasin ini 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 ini, ini gitu. Ya, kalau ada lagi, saja saya aja deh soalnya deh. Ini saya ambil dari soal SIMAK 2017 ya, nggak tahu udah pernah dibahas atau belum sama Bang Dika. Ini saya ambil soal dari itu ya. Soal termokimia waktu tahun 2017 keluar dua nomor. Kayak udah tahu soalnya, tapi apa dulu yang harus dihitung? Nah, kalau kayak gitu biasanya di breakdown dulu butuh apa ya segala macem gitu. Mana Widya boleh soalnya kayak apa? Ini saya lihat soal termo ada dua sih di, di tahun 2017 nih. Butuh. Masih muter-muter. Coba kita bahas ya soal dari Widya ya. Sebentar. Share screen-nya kelihatan nggak? Cilu banget ya. Saya coba bikin di Word dulu, terus saya jadiin PDF. Oh, boleh, kalau ada yang mau coba ngerjain soalnya dulu. Sebentar, saya share screen. Stop, boleh kalau ada yang mau ngerjain soalnya dulu. <tuh> you mm -hmm. Udah? Coba kita bahas ya. Oke, jadi ini uh, soal tentang elektrokimia ya. Nah, yang tanya di sini adalah uh, masaknya masa Cu-nya, terus uh, jumlah atom Cu-nya, volume gasnya, sama volume gas oksigen, sama pH-nya, kira-kira sama apa enggak gitu ya. Jadi, di sini ada elektrolisis dua bejana, ya. Ada bejana A dan bejana B. Jadi, kita harus tahu dulu, nih, reaksi elektrolisis dari kedua bejana tersebut. Di bejana A, satu lagi ada di bejana B. Di bejana A, di sini ada cwso 4 kemudian elektrodanya PT. Kita buat dulu reaksi di katoda dan juga reaksi di anoda. TeS O4 ya di sini sebentar. TeS O4 kalau diionisasi jadi apa nih? Cu2+ ya ditambah SO4 2- aman. Katoda anoda. Nah, ini nih harus tahu dulu nih cara apa namanya reaksi di katoda dan reaksi anoda. Kalau katoda kan lihat positifnya ya. Positifnya di sini ada Cu. Cu itu kan dia golongan selain golongan e, 1A, 2A, AL, dan MN. Dan dia bentuknya adalah larutan. Berarti dia sendiri akan terreduksi di sini. Jadi Cu2 plus bakal direduksi menjadi Cu. Kemudian di anodanya pakai elektrodanya PT. Dan di sini sisa asamnya itu adalah SO4 2 min. Nah, kalau kalian baca-baca lagi itu materi tentang elektrolisi, elektrolisis, maka di sini akan terelektrolisis adalah atau yang akan teroksidasi adalah airnya. Nah, gimana reaksi hidrolisis airnya? Ya udah tinggal kita tulis airnya kayak gini. Tadi tinggal dibaca materinya ya. Ini kagum sama uh, kayak gini aja. 2H2O beredi, dioksidasi menghasilkan 4 H+, kemudian ada 4 elektron, dan juga empat uh, uh, 4 elektron sama oh, O2. Ini ini adalah uh, oksidasi airnya. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau di bejana B gimana? Nah, kalau di bejana B kita lihat di sini yang di elektrolisis adalah AgNO3 ya tadi ya, kalau nggak salah. Iya, AgNO3. Ya udah tulis aja dulu. A, O, 3, Pak. Beden warna deh biar enak. O, 3 jadinya adalah Ag plus ditambah N, 3 min ya. Nah, di sini ada katoda dan anoda. Di katodanya berarti yang, yang direduksi AG-nya atau airnya. AG ya mm -mm, Karena AG bukan termasuk Golongan 1A, 2A, AL, dan MN Berarti AG plus Ditambah elektron Menjadi AG Aman nggak? Aman ya Terus Di anodanya di sini pakainya NO3 min. NO3 min kan adalah sisa asam yang mengandung oksigen. Terus pakai PT. Berarti di, di anodenya sama kayak di bejana A. Ada 2H2O, 4H+, 4 elektron, ditambah O2. Nah, sekarang tugas kita adalah kita samakan dulu nih jumlah elektronnya. Yang di katoda dan anoda. Di sini kan di, di anoda elektronnya ada 4 ya. Sedangkan di sini elektronnya baru ada satu Kita samain kita kalikan 4 elektron. Jadi di sini tambahin 4 elektron. Yang ini jadi 4 Ag, yang ini juga 4. Jadi 4 Ag plus ditambah 4 elektron jadinya 4 Ag. Yang di Cu pun sama. Kita samakan dulu jumlah elektronnya. Di sini elektronnya ada berapa nih? 4 ya. Supaya sama, kita jadiin di sininya 4 elektron. Di sini berarti kita kalikan dulu. Dua, di sini kita kalikan dua. Sampai sini paham nggak reaksinya dulu deh? Paham ya? Nah, setelah dapat reaksinya gimana, Kak Agus? Nih, gampang. Kalau kita mau, kita atur-atur breakdown ya. Kalau kita mau tahu pH nih. Kalau pH di sini berarti hubungan sama reaksi ini kita ngelihatnya apanya dulu? pH hubungannya sama apa dari reaksi ini data apa yang bisa dipakai yes benar H plus H plus di bejana A 4 H plus di bejana B 4 berarti nanti pH-nya bakal sama gak? sama. Da, nah, berarti pernyataan nomor 4 benar. Jadi kalau kalian benar menuliskan persamaan reaksinya, nanti kalian baru bisa identifikasi satu persatu gitu. Ya, lanjut. Volume gas oksigen kita lihat, apakah di sini jumlahnya sama gas oksigennya? Sama, kalau sama berarti jumlahnya sama, tapi di sini dia ngomongkan lebih besar. Artinya pernyataan nomor tiga sah, salah, paham nggak? Kalau yang kalau tiga salah, empat benar berarti udah ketahuan belum jawabannya sebenarnya. Apa sih kalau di opsi jawaban satu dua tiga satu tiga? Oh, cek nomor dua ya. Ya, cek nomor dua. Oke, nomor satu usah kita cek ya. Kita cek nomor dua. Tapi kalau nomor satu dan nomor dua ini sebenarnya bisa dicek juga sih. Itu bisa kita kaitkan sama elektronik. Nah, kita cek nomor dua. Gimana cek nomor 2-nya, Kak Agus? Ya udah. Di sini kan ada diketahui AR AR nya udah ada konstanta Faraday-nya udah ada. Nah, kita hubungin sama mol elektronnya, teman-teman. Jadi mol elektronnya itu kita cari dulu berapa dari mol elektron ini baru kita kaitkan dengan mol Cu dan mol Ag gitu. Cari ini mol Cu dan mol Ag. Coba mol elektron masih ingat gak, cara nyari mol elektron gimana? Rumusnya apa di elektrokimia? Kan mol elektron itu sama dengan satu farade ya. mol elektron itu sama dengan kuat arusnya dikali waktu dibagi sama konstanta Faraday-nya, yaitu 96500. Ingat nggak rumus ini? Kayaknya pernah sih di SMA arusnya. Ingat ya? Ya udah, I-nya berapa? I-nya berapa di soal? Kuat arusnya berapa ampere? Satu ampere. Waktunya berapa? Enam puluh apa nih? Detik apa? Enam puluh menit? Detik ya? Karena di situ datang langsung poin enam puluh detik. Dibagi sembilan lima Berapa tuh berarti? Makanya nggak bagus. Tapi harus kita hitung. <laughs> Tadi saya udah ngitung sih. Jawabannya kurang lebih 6, 6 sekian kali 10 pangkat min 4 gitu. 6, sekian dikali 10 pangkat min 4. Gitu lah ya. Nah ini mol elektron ya. Berarti mol elektron itu ada yang ini nih ya. Nih mol elektron punya dia nih. Hasilnya adalah sekian mol. Paham nggak teman-teman? Nih, mol elektron yang kalau gue lingkarin ini nih. Nih, mol elektron punya dia. Terus kalau mau nyari mol dari Cu bisa gak? Pakai perbandingan apa nih? Mol elektronnya dapat, berarti mol Cu-nya bisa gak? Bisa ya? Pakai perbandingan koef ya. Berarti berapa di sini? Setengahnya ya. Benar gak? setengah dari mol elektronnya kan ya. Hasilnya emang agak-agak nggak enak sih. Ya udah setengahnya, berarti kita anggap ini 3, 3 aja ya. 3 kali 10 pangkat min 4 gitu loh kurang lebih. Mol. Kalau AG, molnya sama gak sama elektronnya? Mol AG. Sama ya. Berarti 6 kali 10 pangkat min 4. Kurang lebih gitu loh ya. Kita kalau ada koma-komaan, koma-komaannya kurang lebih tipis lah. Karena kan kita nggak pakai kalkulator nanti hitungnya Nah, dapat molnya, kita bisa dapat masanya nggak? Bisa dapat jumlah molekulnya nggak? Bisa kan? Karena kita mau ngecek nomor dua, yaitu jumlah atomnya, berarti kita rubah nih mol ini ke jumlah partikel. Dikali apa dibagi sama bilangan Avogadro? Dikali ya, kan bilangan Avogadro kita anggap L lah ya udah nggak usah pakai angkanya kalau lupa angkanya nggak apa-apa berarti yang mol CO itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 dikali L gitu ya yang ini 6 dikali 10 pangkat min 4 dikali L gitu berarti yang lebih gede yang mana AG P, Cu. jumlah atomnya AG. Karena koefisien AG lebih besar. Berarti di sini benar nggak ini? Sama. Kalau sama ya berarti salah. Paham nggak? Kalau dua salah, empat benar ya berarti opsinya adalah yang E. Dicek aja nomor satu. Dicek aja nomor satu nih. Mol CU lebih besar dibandingkan mol AG. Benar salah? Salah ya? harusnya M mol. Ini masa. Salah ya, harusnya masanya lebih besar. Nanti cek aja. Aman, aman, aman. Sampai sini. Jadi jawabannya yang E, 4 aja. Eh, apa sih kalau jawabannya E eh, yang 4 doang ya, eh, kalau nggak salah? 1, 2, 3. Oh, D, D. Maaf. Ya udah, D. mengendap maksudnya apa? Mengendap itu maksudnya gini. Kan kalau di elektrolisis kan ada yang kayak gini ya. Diingat-ingat nih elektrolisis. Ini bejana A kan pakai ini ya. Apa namanya? Ada batang ini. Kemudian ada yang di elektrolisisnya apa. Gitu kan ya. Nanti disambungin gitu. Pakai gini. Gitu kan ya. Nanti sini ada yang mengendap. Ada yang mengikis. Kayak macamnya kita mau nyepuh gitu. Kalau yang mengendap itu artinya nanti di katodanya ada endapan nih yang mengendap banyak di katodanya. Di anodanya nanti mengikis. Gitu. Kak izin tanya tadi kenapa mol elektronnya sama kayak Ag dan setengah mol Cu-nya ya. Lihat koefisiennya aja Widya. Kan mol elektron di sini berapa koefisien elektronnya di sini? Hmm? 4. Cu di sini koefisiennya berapa? Wah, berarti setengahnya dong mol Cu-nya. Kalau yang di sininya misalkan tadi 6, something, di sini berarti 3, something. Terus yang AG, koefisien AG 4. Koefisien elektronnya 4. Karena koefisiennya sama-sama 4, berarti molnya pun sama mereka berdua. Kayak gitu, Widya. Semoga terjawab. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Aman, aman. Cukup ya. Cara ngejawab soal kayak gitu ya. Ketika teman-teman dapat nomor 4, berarti cek nomor 2 aja. Tapi yakin 4 itu benar gitu. Tapi jangan kayak, 4 benar, gue ragu-ragu nih. Jangan. Yakinkan hati dan pikiran kalian, kalau nomor 4 itu benar, baru cek nomor 2 aja. Nomor 1 dan 3 nggak usah dicek. Terus kalau misalkan dapat cek nomor 1, kalau nomor 1 masih banyak kemungkinan ya. Harus cek nomor 3 dulu deh minimal. Kalau 3-nya benar, Terus baru cek nomor dua. Jadi urutan-urutan pengerjaannya itu kalau bisa sesimpel mungkin, sebisa cepat mungkin. Udah cukup kayaknya ya. Ada lagi yang mau ditanyain lagi? Kalau dari Kak Agus cukup. Kalau ada yang masih mau nanya-nanya, terus belum kejawab sama Kak Agus, boleh di uh, apa ya namanya di up lagi aja ya. Maaf kalau misalkan belum kejawab banget. Semoga ada waktu luang saya langsung jawab. Karena gimana ujian-ujian juga di kuliah. Cukup. Kalau cukup kita berdoa dulu yuk. Apa yang kita pelajari hari ini semoga berkah. Gak ada yang lupa. Ingat kalau temannya ada yang nanya dibantu jawab. Biar nanti kalian juga makin bisa ngerjainnya. Berdoa dimulai. Oke amin. Terima kasih semuanya udah hadir. Happy hari Selasa. Saya cuti hari ini. Jadi kayak berasa weekend hari ini. Bye-bye. <laughs> Terima kasih semuanya. Happy birthday. Ya, happy birthday. Terima kasih. <laughs> kayak anak kecil ya. Kasih banyak. Iya, sama-sama. Makasih juga. Bye-bye.